Aksi dua pelaku pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri handphone di salah satu toko di Jalan SM Raja Kisaran Asahan, Sumatera Utara di siang bolong. Dari rekaman CCTV terlihat dua pemuda berboncengan dengan sepeda motor menyeberang ke toko tersebut. Seorang pemuda terlihat masuk ke dalam toko sedangkan teman lainnya menunggu di depan. Setelah melihat keadaan kosong, pelaku langsung mengambil handphone milik karyawan toko. Pelaku pun langsung pergi bersama temannya menggunakan sepeda motor. Sang korban Nina mengatakan dalam hitungan detik, handphone miliknya raib di bawah pencuri. Berapa letakkan di situ ya? Iya, tadi letak di situ aja, dari sebelah kebetulan. Kira-kira berapa menit jaraknya hilang batin? Sekitar 5 menit aja, nyapa. Oh, sampai? Iya, sampai gitu aja. Sebelum tadi langsung ke depan, udah nggak ada lagi. Kakak tinggalin ngapain? Ngambil jas. Ngambil jas belakang? Iya, karena mau digosok di depan. Berarti udah biasa kalau ada yang ngambil pesanan, kakak belakang. Ke belakang. Kalau ada nggak di depan, ke belakang dulu lah nyarinya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.